Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Giket. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Infinix Hot 10S. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video. Karena nanti link Gcam-nya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video. Oke, langsung aja kita klik linknya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur. Oke, langsung aja kita klik yang paling atas, yaitu Gcam Go Samin versi 5. Kemudian kita download dan kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Maka tampilan awalnya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Gcam yang berhasil kita install tadi. Nah, di Gcam ini sudah tersedia beberapa fitur, yaitu ada fitur ultrawide dan juga fitur makro. Dan juga sudah ada mode malam ya teman-teman, kalian bisa aktifin aja mode malamnya jika kalian ingin pakai Gcam ini di malam hari. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.